Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Lur. Hari ini mau masak sayur bening, tapi ini sayur beningnya kita mau ramban daun kelor, Lur. Nah, itu ada di polybag daun kelornya. Ambil kelor. Nah, ini dapat segini lur, daun kelor yang kita tanam di polybag di depan rumah. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari nggih. Ini nanti mau kita campur blutru. Ini tadi beli di pasar lur nggih, tadi pagi. Yuk kita masak. Nah, ini bahan untuk sayur bening ya lur. Cukup bawang putih, bawang merah, penyedap, gula dan garam. Juga kunci ini lur, bisa ditambahi dengan daun kemangi. Ini bahan untuk sayur kuncinya, daun kelor sama blutru. Tunggu rebusan airnya masak dulu lur nggih, baru nanti kita masukkan ini. Kita juga mau bikin sambal ini nanti buat dadar telur. Nanti yang nggak suka ikan tongkol nanti kita buatkan dadar telur lur nggih. Ini airnya udah mendidih, kita masukkan sayurannya udah dicuci. Udah mateng ini lur, udah empuk sayurannya. Kita matikan dulu kompornya. Sayur kelornya siap. Sekarang kita goreng tempe ya lur. Sayur bening tanpa lengkap, tanpa sambel nggih. Kita bikin sambelnya dulu. Yang satunya ini gorengnya saya kasih daun berambang ya lur. Saya kasih gimbal daun berambang gini. Kayak inget di desa Nek Mbah, di rumah kalau bikin tempe itu dikasih daun berambang begini. Dadar telur bisa pakai daun pre, ini saya pakai daun berambang ya lur, sepunyanya saja.
Alhamdulillah Lur, sudah mateng sayur bening kunci daun kelor dan juga blutru. Kemudian kita bikin masakan sederhana nggih Lur, sehari-hari ada tongkol goreng, ada dadar telur, goreng tempe. Nah, ini lengkap sambelnya. Alhamdulillah. Monggo Lur, apapun menunya, apapun masakannya, yang penting badan dan jiwa kita dalam keadaan sehat, makan apa saja akan terasa lebih nikmat. Monggo.